Siapa tuh yang datang? Wah, itu mah Pak Menteri, ATR BPN, gue kenal tuh dari komisi yang gagah. Apa ini? Yuk. Pagi-pagi sudah sampai ke bandara, ngapain nih Pak Menteri? Hari ini saya akan kunjungan kerja ke Medan. Memang ada agenda apa sih Pak Menteri? Ya biasa, kebetulan akan melaksanakan deklarasi kota lengkap dan termasuk membagi-bagi sertifikat. Ikut nggak? Ayo kalau mau ikut Atau boleh ikut ya Pak? Iya, ayo. Kita langsung berangkat. Oh, kita pantun dulu Pak Menteri. Oke, silakan. Jalan-jalan sambil olahraga. Cakep. Jangan lupa membeli permen. Cakep. Ayo kunjungan kerja ke Sibolga bersama ATR, BPN, dan Pak Menteri yang paling keren. Asik. Pak Menteri kan barusan melakukan deklarasi kota lengkap ya? Iya. Emang kurang lengkap apa sih Pak Menteri kotanya? Iya nggak, Pak? Iya. Jalan sepanjang jalan, ATR lihat, jalan ada. Iya. Sakit ada, pasarnya ada. Iya. Kota lengkap itu maksudnya? Iya. Jadi yang dikatakan atau dimaksud dengan kota lengkap itu, apabila wilayah itu seluruhnya sudah dipetakan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kota, atau kabupaten. Dan setelah dipetakan, didaftar. Daftar antara pemilik satu dengan yang lainnya sudah tidak akan terjadi overlap atau gap. Sudah berapa banyak Pak kota atau kabupaten yang deklarasi lengkap di Indonesia? Setelah ditambah ke kota Sibolga ini sudah ada 13. Jadi Pak, kalau sudah lengkap, apakah bisa terapkan sertifikat elektronik Pak? Langsung, kalau sudah kota lengkap langsung elektronik. Tapi yang utamanya adalah yang pendaftaran pertama. Ya, pendaftaran pertama elektronik, berikutnya akan kita proses alih media dari yang tebelnya berapa itu, 8 atau 10 itu menjadi satu lembar. Oh. Ya, kita namanya alih media. Wah, hebat dong Pak. Keren, menuju Pak. Indonesia lengkap, aman dan aman dengan sertifikat elektronik. Ya.